Okey, penting sebelum kita mulakan pengajian kita dalam kos pemasaran Facebook profile. Okey, yang pertama, sekiranya anda sudah mempunyai produk sendiri ataupun servis sendiri yang mana business ready to go, memang sesuai untuk join kos ini. Dan sekiranya anda belum mempunyai produk ataupun servis sendiri, anda boleh juga belajar untuk mendapat input-input terbaru sebelum anda membuat bisnes ataupun memulakan bisnes. Yang pertama, kita akan belajar dalam kos ini secara peringkat, iaitu macam mana kita untuk kita kenal pelanggan, macam mana kita nak bina customer avatar ataupun customer profile, dan juga step macam mana kita nak bawa brand kita ataupun brand brand kita untuk orang lain kenal kita sebagai membawa brand-brand tertentu. Okey, seterusnya adalah step untuk macam mana kita untuk membina empire audience kita. Seterusnya, kita belajar macam mana untuk kita set up kempen jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Dan sediakan nota untuk kita buat catatan. Dan setelah kita habis dalam kos ini, saya galakkan untuk anda terus bertindak untuk step by step yang kongsikan. Kita jumpa dalam video seterusnya.